IBMI Tak perlu belakangku karena ku bukan pemimpinmu. Tak perlu depanku karena ku bukan pengikutmu. Berdirilah di sampingku, berjalanlah bersamaku. Jangan pernah ada ragu, kita mereka kau dan aku. Bersama melangkah melaju untuk Indonesia satu. Untuk Indonesia satu, untuk Indonesia satu. Ahoy, balik lagi di channel Dani November. Slow kalian di boncengan. Hari ini aku mau kuliah, maksud aku diundang sama anak-anak kuliahan, diundang sama kampus IBMI Medan. Ada talk show di sana. Ya, cece-nya jadi pembicara, motivator kayak Mario Bros lah ya. Mario Bros. Ya itulah pokoknya. Jadi karena ini udah jam hampir jam 11 ya, udah setengah 11-an. Jam 10 sih masih, jam 10 kurang. Dan karena aku enggak naik kereta, enggak naik drum, jadi aku datangnya agak cepat lah, takutnya di jalan nanti macet ya kan, acaranya jam 12-an. Oke, kayak mana keseruannya, kita tengok aja. Ya, udah nyampe kita di Hotel Suci. Hari ini aku ada event talk show. Gimana acaranya, kita tengok aja. Ayo. Jadi tadi sebenarnya ada talk show di Suci Hotel. Hotel Suci, sama aja sih. Soichi. Tapi datangnya kecepatan. Kebiasaan dulu di kampus kan, datang kecepatan, murid teladan ya kayak gitu. Jadi kita jalan-jalan dulu sekitar sini, kita cari apa yang bisa dieksplor, bos. Dan ini lagi nyari becak. Oke kawan-kawan, inilah dia becak Medan. Udah lama narik, Pak? Udah 10 tahun? Udah lama ya. Sering? Malas beralih, karena udah tua juga ya. Iya. Mau kerja sama orang gak mungkin lagi. Kepala sekolah 5 mana lagi, enak kerja sama orang. Ini dari dulu nongkrongnya di situ ya? Iya, di depannya. Kawan sama kawan itu, dia udah lama gak narik, jumpai dia depan hotel biasanya, sehari-hari biasa. Sebelum narik dulu, apa pak? Macam juga, jualan yang itu. Wah, asli Medan berarti? Iya. Jadi ini masih jam 12.15. Sedangkan acaranya jam 2. 2 jam lagi pak. Masih lama pak. Tadi kecepatan datangnya pak. Jadi ya keliling-keliling dulu sini. Restoran tip top. Ada di restoran Tip Top bro, mau cek kuliner. Oke, pertama kita nyoba ini tadi menunya itu fresh food. Ini sebenarnya es campur, tapi nggak pakai santan, boy. Ini enak kali nih, gas. Gimana, mirip kan dengan es campur? Ya isinya itu ada tape, terus ada kolang kalingnya, ada nangkanya, ada lengkong juga. Yang pasti ada es serutnya juga. Harganya sekitar 20 ribuan. Makanan kita hari ini saus. Ya, ini dia. Ini salah satu menu favorit di sini. Menu jadul. Nih, roti bakar mentega. Udahlah Gan, enggak usah sosokan makan kayak gitu. Pakai tangan aja udah.
Aduh, inilah cara makan ala bule. Makan tangan kiri, udah usah. Kita coba ya. Gas. Rasanya ya tawar. Tapi ada gurih-gurih dari menteganya. Kalian tengok nih. Dan di satu porsi ini gak cuma ada roti tawar, gak cuma ada roti mentega, tapi ada kentang gorengnya juga. Cara penampilan kalau aku tengok sih ini biasa aja ya, kayak roti tawar biasa yang dikasih margarin. Terus pendampingnya ada kentang goreng, sayur-sayuran, dan saus. Harganya seporsi Rp17.000. Tapi sebelumnya gue sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah semangat ya. Tadi gak semangat. Kalian udah makan belum ya? Kemana ya kalian? Aku pengen kita tuh bahasa Medan, memang betul-betul Medan. Surga tuh lagu kayak gini. Nah, surga tuh memang emak kreat kali. Nah, jadi sebelum aku kuliah tuh kan 2010, masuk kampus 2011, sampai tamat. Dan terakhir kemarin 2017 itu jalanan sekitar Pancing, Wilmi Skandar, itu gitu-gitu aja gitu. Kita buka aib-aib Pengganti semuanya ya. Jadi gak pernah aku tuh menghina fisik, misalnya wih gendut lo, apa segala macam, gak kayak gitu lah. Jadi jalanan ya yang real ada di depan kita gitu. Contohnya kayak beca, ya, beca, motor, mobil, jalanan. Kau pun hadir di saat sepi, temani setiap hari-hariku. Untuk apa ku cari yang lain, jika senyummu adalah penerang jalan. Untuk apa ku cinta yang lain, jika pelukmu membawa kehangatan. Satu, dua, tiga. Ini video deh. IBMI terima kasih IBMI. Terima kasih IBMI atas undangannya. Terima kasih, semoga teman-teman sekalian bisa lebih semangat lagi ke depannya. Tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Mantap di November. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.